Gue penasaran sih, cuma gue takut bad ending loh kalau kita ngelakuin hal-hal yang kejam seperti ini. Tapi bodo amat lah. It's just my problem and girl doodles at over. Oke, okay. Oh gitu doang. Nggak, harusnya nggak berimpact lah ya. Gue baru ngeh, kita harus use item dulu. Jadi kita bukan udah punya itemnya, kita ngobrol langsung kepake. Kayak tadi itu kita buka paket, harusnya kita use itemnya gitu loh. Jangan gitu doang. Oke, kita buka paketnya. Nah, di sini kita use item. Lupa gue. Sorry, salah pencet. Finally. Oke. Dapat apa? Dapat rune ya? This little box may be open it. Oke, dapat rune. Oh. Kita ambil yang mana ya? Yang O kali ya, yang O keren sih. Coba lihat di objektif kita suruh rune yang mana. Udah gitu doang, nggak ada kejelasannya sih. Oke. Kita ada 3 kelas. Nah, kita ada punya 3 rune kayak gitu kayaknya deh. Kita makanya kita butuh 3 ini juga, 3 clock apa namanya? 3 kapur gitu. Oke, coba kita ngobrol sama dia. Dia mau ini enggak ya? Buku merahnya. Ya dapat ya. Nope, your mat is safe. Oke. Oke, dapat ya. Dapat kuncinya. Next. Oh, ternyata walaupun kita udah salah, bukan salah pilih sih, udah ngeselin lah ya. Tapi tetap dikasih kuncinya. Oke, gue bakal langsung aja ke tempat teater karena sebenarnya gue pengen ini ngecek mejanya satu persatu di kelas yang lain, cuma nanti aja. Oke, kita use. Gue mulai takut nih, gue mulai nggak merasa nggak enak. Oke. Kita butuh tirai, ini tirai. Oke, kita dapat tirai. Apa nih? Oke, gambar yang random ya. Oke, ada selimut juga. Oke, gue coba interact ke semua barang yang ada di sini. Kayaknya nggak ada yang penting lainnya. Apa nih? Poor taste of cloth. Oke. Ini ada tombol lampu, bisa kita nyalain kah? Ay. Bisa. Lebih ini ya. Tapi sama aja sih, interactnya nggak ada yang baru juga. Jadi ya sudah, kita matiin aja lampunya, kita pergi. Jangan-jangan ruang kelas juga bisa kita nyalain lampunya. Nyala nggak sih? Oke, ruang kelas yang kedua kok nggak salah, hilang itu tirai. Ada tombol lampu nggak? Oh, nggak ada. Kita cek dulu di mejanya, siapa tahu ada sesuatu. Gak ada. Oke. Oke, gak ada apa-apa ya ternyata ya. Kita tutup tirainya dulu. Kita pakai ya. Kita pakai. Perfect. Next. Udah dong, kita tinggal butuh apa sih? A tooth of hair. Apa itu tooth of hair ya? Gue penasaran apa itu the tooth of hair ya? Di sini kah? Kalau rambut, gue harus cari di tong sampah nggak sih? Siapa tahu ada rambut yang ini. Kok tulisannya beda? My desk. Oh. Itu mejanya dia. Gue butuh rambut. Rambut siapa yang gue pakai? Gunting. Gue punya gunting. Gunting rambut kah? Gunting rambut orang kah? Oke, kita balikin dulu kali ya kuncinya ya.
Ya udah nih gue balikin. Dia nggak percaya kita bakal balikin kuncinya. Oke, nice. Save dulu. Oke, nice. Wait, kita lihat objektifnya. Tinggal cari rambut doang sih. Kita coba ke dia, terus kita pakai gunting. Siapa tahu. Beneran dong digunting dong. Siapa yang gak marah anjing rambutnya digunting gitu. Gue jadi penasaran kalau misalnya gue gunting rambut orang yang lain, kayak misalnya si ponytail atau yang quiet itu, apakah ada cerita yang berubah gitu. Cuman okay lah kita coba ya. Sekarang tinggal ikutin ritualnya. Inventory ini. Oh, satu. Oh, udah. Oh, ketiga-tiga ruangan. Oke, kita lihat objektif ya. Oke, kita set lilin itu di 3B. Kalau gambarnya itu di semuanya. Oke, nice. Berarti kita ke 3C dulu ya. Kita goblok. Ya sama itu gue juga kaget. Oke nggak ada apa-apa ya. Ih. Ah gue udah nggak suka nih ada orang tadi cu. Oke. Langsung. Gue udah takut nih. Salah pencet. Gue benci banget ya ini ya, jendela-jendela gitu. Itu pokoknya kalau main game yang ada horornya itu pasti kaca jendela itu pasti nakutin, itu pasti nakutin. Sama lilin. Oh kenapa? Oh harus satu-satu ya, harus satu-satu kah? Oh iya harus satu-satu cok. Oh udah semua. Oke nggak satu-satu ya, satu garis langsung kelar. Kita nyalain, nice. Kenapa lu pilih kelas yang tengah yang hordingnya udah rusak? Kalau itu hording kenapa-napa gimana? Everything ready, okay, let's go. Apa, lo mau ngapain? All that's left to wait 5 menit to then burn the hair. Mau ngapain sih? Ngapain sih? Mau nyantet orang. This is going to be such a pain to clean up. Oh ya, untuk beresinnya ya, pasti capek ya. Cuman, ya lo mau ngapain? Kayak gini-gini aneh-aneh. Tunggu 5 menit untuk bakar rambutnya. Oh, siapa nih? Cakep juga ini. Seriously? Stop messing with things. To be scam. What if someday isn't it? Ah. Mungkin maksudnya things-nya itu adalah kayak ritual-ritual aneh gitu. Nah, si Cat bilang, setiap kali dia kayak ngelakuin itu bakal jadi kayak ya kebohongan, scam, sia-sia gitulah. Gimana kalau suatu hari itu nggak scam? Dan beneran ngesummon hantu atau setan dan ngambil jiwa lu di keabadian bla 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 bla. What if your soul already damaged? Astaga. Then I guess that what is waiting for me after I die. Okay. Iya sih, mati juga bakal soulnya bakal hilang. Cuman kan lu belum mau mati nggak sih? Apa sejauh?
Oke. Him siapa? Him, him siapa? Tiba-tiba dia ngomong him. Padahal kita belum, dari tadi belum melihat anak cowok sama sekali ya. Oke, kepala batu. I prefer ambitious idiot. Oke. Where the letter is? It is in occulty club. There is a golden envelope in the drawers, but they won't let you sniff around since you are not a member. Oke, ternyata si Kat join occulty itu cuma buat ngambil amplop emas yang ada di laci ya. Thanks, you are the best. Ya kan? Lu sih, ah, main-mainnya nggak jelas sih. Oke, nggak ada. Ngapain? Oh, ini ya, occulty club ya? Meja mana aja boleh kah? Meja yang paling dekat pintu keluar aja ya? Please, 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 jangan aneh-aneh, please banget, let's do this. Oke, okay, let's go. Sebelum lu tiup, udah mati tuh lilin. Oke, tuh sampai 100, hitung sampai 100 ya. Oke, ya cepat lu hitung. Oke. I wonder if mom is worried about me. Pasti dia khawatir punya anak kayak lu. Siapa itu? Seratus? Ya, lu buka mata lu tapi pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Oke, gue dapat achievement, now you have done it. It work. Lu jangan seneng, lu kemana, lu di mana ini? Gila lu ya, seneng. It work, I can't believe it, lu harusnya takut. This is incredible, but where am I? Iya, itu yang harus lu pertanyakan dari awal. Oke, dia udah nggak di sekolah. Oke, gue beruntung nggak ada. I'm so exciting. Emang ya aneh nih orang ya. Oke, untung nggak ada yang kaget-kagetin ya. Oke, I definitely need to check the place out. Oke. Ya, simpen lah. Capek-capek gue. Oke. Save yang kedua gue bakal biarin aja karena gue penasaran kalau rambut orang lain yang gue potong ya selain si Pretty Girl bakal bawa dampak apa ke gamenya. Black substance deep down above. Ya terlihat ini. Wah sekarang bisa ngadep tembok, ngadep kita, ngadep kanan kiri. Oke. Apa ini? Pencet atas buat naik tangga. Oke. Kita bisa naik atau enggak ya? Kayaknya ini pintu keluar deh. Oke, karena ini game untuk explore, gue bakal coba cari pintu yang paling kiri dulu ya. Oke, paling kiri seperti itu kah? Masih ada lagi? Banyak banget pintu. Wah. Oke, kita kena time loop ya. Kena apa? Space loop. Berarti yang paling kiri adalah ini. Ini paling kiri kayaknya deh. Oh enggak, ini. Ya kan, abis itu balik ke hall ini kan. Ya oke. Ini yang oh, ini cermin, cok. A door with glossy. You can see yourself. It's locked. Oke. Kedua, kita naik ke sini. A door with odd
pattern. Oh, itu juga pintu. Gue kira itu udah kayak tangga. It's locked juga. Oke. Ini apa lagi? Kekunci juga. Ini juga pasti kekunci sih. Small door. Oke, kekunci semua ya. Berarti kita harus naik ke atas. Eh, ada kaca, cok. Oke, aman ya. Soalnya dia ngomong jumpscare, gue jadi takut, anjir. Apa ini? Ini udah pasti kesini, udah pasti kesini. Slok juga, terus gue harus kemana? Jatohin diri. Gue punya item apa? Oke, gue bingung. Kaget gue. Tiba-tiba nengok dong. Already pass through here. Iya, emang lu ngelup. Udah, tadi kan gue udah bilang. I have Oke, ada sesuatu yang dilewatkan. Apa yang dilewatin? Dibakar. Oke, nggak bisa. Loh, koreknya digunting. Gimana cara singkirin ini ya? Oke, ini ada. Oh, ini kok jadi jauh? Ay, kaget. Oke, dia nyasar ya. Apa ini? Ada kunci. Ambil. Oke, gue lupa nih bisa lari. Oke, kita coba. Ini kah? Ah, ini gak ada lubang kuncinya. Oke, fine. Ini gak mungkin. Ini kah? Ada juga, nggak ada lubang kunci. Nih. Ada juga lubang kunci. Oh, ini kah? Kalau nggak, bukan juga. Gue bingung sih. Bukan juga. Apaan sih? Oh! Pintu yang di atas. Oke, pintu yang di atas ya. Nah, gue lupa ada pintu ini, gue lupa, coy. Astaga, nama kuncinya juga ada very normal gitu loh. Very normal key ya tadi ya. Sesuai dengan nama pintunya. Jadi kita juga sebenarnya udah kasih tahu, cuman iya, oke. Gua rasa cukup dulu sampai sini. Gua nggak tahu masih panjang atau enggak gamenya, cuman ini videonya juga udah cukup panjang. Apakah kita bakal berpetualang lagi di tempat ini? Karena kan tadi di intronya kita masuk ke kayak rumah mewah gitu kan, bukan di sekolah kan? Gua rasa ini udah di dalam rumah mewah itu sih. Ntar kita cari apa gitu di dalam, gua juga nggak gitu tahu. Cuman, oke, segini dulu video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Sorry banget kalau misalnya gue mainnya lambat atau takutan, karena ya seenggak suka itu gue sama jump scare gitu ya, karena gue takut banget orangnya. Nanti kita bakal lanjutin lagi main game ini, and see you guys.